Halo sobat, kembali lagi di channel Misi Story. Nah, kali ini kita akan memberikan tips bagaimana cara memasang hidrolis untuk pintu bagasi Agya. Kalau beli bahannya ini online, ini harga 170.000 kalau nggak salah. Ini kita sudah dapat dua, kanan dan kiri. Nah, rencananya kita akan pasang salah satu dulu, kita coba sudah cukup nggak apa enteng atau beratnya. Nanti kalau ternyata kurang, jadi kita pasang dua-duanya. Oke, lanjut. Nah, jadi peralatan yang kita butuhkan cuma obeng. Obeng ini kita pakai yang minus. Caranya, yang satu ini kita harus pegangi, soalnya pasti anjlok nanti. Ini, bawah ini ada kayak min. Ini juga ada. Nah, ini tinggal kita congkel. Ini penguncinya. Sama kita tarik. Nih, gampang. Sama yang atas. Sudah kan? Terus tinggal kita ambil yang baru. Ini kita yang baru ini dapat dua. Ini kita sudah buka yang baru. Yang baru ini kita kan dapat dua. Itu ada yang kanan dan kiri. Kita bedakannya di ini. Ada tulisan RH, terus yang satunya itu LH. RH itu berarti right hand. Kalau LH itu berarti left hand. Nah, sebelum kita copot yang kanan, ini kan kanan. Berarti kita pakai yang RH. Terus yang lama ini kita juga sudah dapat bracketnya ini, tapi kita kan tidak pakai, lepas juga dong. Masangnya tinggal masukkan aja. Kita coba. Ini awalnya. Nah, ini rasanya cukup, cuma satu aja. Kita ganti. Jadi nanti kalau sudah mulai lemas lagi, di kiri kita ganti. Mungkin karena nggak tahu ya ini ori atau enggak, saya nggak tahu, cuma dengan ini sih sudah cukup. Ini kalau dicoba ini sudah ada beratnya ya, kayak yang tadi. Kalau yang tadi itu lemas, terus kalau buka gini, biasanya nutup, nah, punggung sakit. Ini enggak sekarang, udah enak. Terus juga naiknya enggak cepat, enggak maksa, lebih slow. Oke, nah ini penampakan yang baru, lama, dan ini penampakan yang baru. Jadi secara fisik ini mungkin beda ya tulisannya, tapi untuk panjang dan ini sama sih, cuma beda tulisannya aja. Oke, sekian tips dari saya untuk penggantian hidrolis untuk bagasi Agya ini tahun 2013. Mungkin sampai yang baru juga sama. Prinsip secara prinsip ini sama, pakai bracket itu kita longgari, lepas, pasang lagi. Oke, sekian vlog dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.